Halo semuanya, balik lagi sama gua Sonba. Sekarang jam 7. Jadi hari ini gua bakal mau pergi terbang, bakal mau flight ke. Yuk, masuk. Jadi. Ayo, kalau mau. Nah, jadi gua mau pergi ke Malaysia buat check up, cuma kita sambil santai lah ya, nyantai ya. Nah, ini sambil kita lihat, gue tuh lagi ada satu game yang gue mainin. Ini belum gue streamingin, benar-benar pure gue mainin. Jadi mau nggak mau gue bawa. Ini sekarang gue lagi siap-siap. Kita mau pergi makan dulu. Mau makan apa, Mi? Hah? Mau makan apa? Bebas, oke. Mak gue malah kentut tiba-tiba. Ya udah, gue pergi makan dulu bentar ya guys. Nggak usah gue vlogin, ntar pas vlognya pas sudah. Kita mau pergi. Hah? Pergi. Sekarang kita mau nyari. Tempat. Ya sambil duduk. Kalau nggak harus masuk, baru bisa duduk. Kalau mau di sini, soalnya kalau mami ke dalam, nggak ya apa-apa sih. Kalau mau ke dalam juga, tapi airnya harus langsung dihabisin. Iya, tuh nggak ada ruang tunggunya. Ruang enggak, maksudnya ruang tunggu yang mami bilang. Nah, sekarang kita lagi mau nunggu pesawatnya. Nah, di ruang tunggu, bukan ruang tunggu sih, udah di dalamnya sih. Flightnya itu jam 12, sekarang tuh masih jam masih lama. Pagi-pagi guys, nggak pagi banget sih, siang-siang jam segini. Jadi perkara nunggunya masih 2 jam. Kita nunggu masih kurang lebih sebenarnya 1 jam 40 menitan lah, 1 jam 30 menit, 1 jam 40 menit. Nah, ini dia. Harus digrindingin. Jadi gua mainin pesawat ini. Harusnya gue naik yang ini nih. Untuk maco. Hujan. Pergi aja pas hujan, semoga sampai sana gak hujan sih. Akhirnya kelar juga yang paling menyusahkan. Yang mana? Itu imigrasi maksudnya. Paling nungguin lama soalnya kan. A sampai C, E sampai J. Sono.
sekarang gue nih lagi ada di tempat makan. Gue mau makan dulu. Emang mungkin buat kalian yang apa ya, yang nonton terus belum jam buka puasa ataupun kalian gak pengen nonton makannya, jadi langsung aja di skip. Ntar gue kasih timestampnya aja langsung ya. Jadi ini gue mau narok, gue mau ngambil makanan dulu. Hari ini tuh gue makan apa sih, kayak ayam panggang sama ayam apa ya namanya, pecamke sih jatuhnya ya, pecamke. Terus ada tahu, ada sup, sama ada nasinya. Nah ini dia nih makanannya. Itu pecamke, ini yang panggangnya. Rasain am. Kamu mau nyobain dirinya? Enggak. Mami bagi kamu dua kan? Enggak. Kamu bagus. Enggak. Perlu ini, mami kebanyakan. Oh ya? Ya, ini cukup banyak. Di sini. Apanya? Coba ini, angkat nih. Apanya yang enak? Tisu. Apanya yang enak ya? Bukan, ininya ada lettuce. Kita lagi nungguin. Ini mami yang bawa. Gak usah. Lagi nungguin Grab kita. Di sini kita langsung jalan ke hotel. Gak pakai lama. Grabnya ada ngechat gue nggak? Gue takutnya Grabnya ada ngechat gue. By the way, sir, yeah. The toll fee is included in the Grab? No. Have to add in. Add in? Yes. Okay. Yes. You use GrabPay? Okay, no problem. Okay. Yeah. Thank you. No problem. Yeah. Jadi ini hotel kita, gue udah naro-naro barang duluan sih, biar nggak capek. Nah, ini dia. Kita ke WC dulu, ini yang paling penting. Ada jamban kayak gini. Wah, kecil banget. Ini kayak gue nge-gym. Sumpah. Ini kiri yang makanan ini, gue gak tangan gue nih ya. Makanan nih ya. Tangan gue tuh pas banget gitu loh, kayak Ini udah mentok, kiri kanan udah mentok. Oke? Okay? Nice. Oke. Okay. Nah, ini dia nih ranjangnya sebelah sini. Sini ada, nggak apa-apa sih ketahuan gue. Sini ada ininya. Wih, view-nya adalah Pavilion Tower. Ini kalau ke mall gampang nih, deket banget. Hari ini mau check up. Mami mau check up. Jadi kita bakal pergi dulu guys. Cuman bakal ada satu hal yang bikin teman-teman gua tidak bisa beralasan nanti. Gua akan pergi nge-gym di sini. Karena ini kan harinya hari Jumat ya. Mereka pada nge-gym, gua nge-gym dan gua akan video call mereka. Tapi itu nanti sekitar jam 5-an berarti gue bakal videoin mereka. Nanti kita lihat aja ya. Sekarang udah bawa ini. Pergi dulu. Kamera aku aja. Ini bawa nggak? Bawa lah. Cabut aja nggak apa-apa. Nggak ada yang ngecas ini kok. Pergi dulu. Sini. Masukin dulu. Yo, mami. Clean ya? Ya, yeah, clean. Kita bakal turun. Bakal jalan kaki, perjalanan kurang lebih 20 menit. Jalan kaki dulu. Pagi-pagi jalan kaki. Baliknya kalau kita mau naik mobil aja. Kalau mau naik mobil, baliknya. Kan kita kalau ke alun, lihat aja alun. Baliknya mau ke alun nggak? Mau beli sesuatu di alun? Aku sih enggak ya. Nggak mau beli Yoko-Yoko atau gitu? Aku sih enggak. Kurang lebih 20 menit kita jalan kaki. Jadi sekaligus kita kardio lah ya. Oke. Tapi ntar juga tetap
treadmill atau treadmill, gaskan. Ya udah, gue jalan dulu ya guys. Udah sampai, jalan tadi setengah jam lah kurang lebih. Coba ke sana. Jadi gue bakal ada urusan dulu di tempat ini. Nanti kita bakal ketemu setelah semuanya kelar, semuanya beres. Kita bakal ketemu. Jadi kalau di dalam sini gue nggak mungkin ngevlogin sih, nggak enak banget kalau gue ngevlogin dalam sini. Nah, ini bukan tempat yang bagaimana-bagaimana banget gitu loh. Jadi ya udah, kita ketemu lagi nanti ya. Nih kalian lihat dulu nih. Anjay. Gokil. Oke, see you. Urusan gue udah kelar. Sekarang lagi jalan balik ke hotel. Ini lewat jalannya berbeda ya. Terus kayaknya gue next time kalau misalkan kesini gue pengen cobain keretanya. Karena jujur gue sama sekali belum cobain keretanya. Nah, kalian belum tahu kan gue ada di mana? Coba deh, tebak dulu deh. Nih, paling gampang kalian lihat dari beginian-beginiannya nih. Kalian lihat dari jalanannya. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang emang tinggal di sini. Atau mungkin emang ada yang orang sini. Jadi kayak tahu, oh plat nomornya ini berarti di sini bang. Tuh, busnya juga udah kelihatan tuh. Ya, gue masih jalan. Ya udah, kita ketemu lagi nanti di hotel ya. Karena gue bakal nge-gym juga. Iya nanti gue bakal nge-gym. Kalau mereka nge-gym jam 4, berarti gue di sini harus mulai dari jam 5. Pokoknya jangan di atas jam 8 aja kan, di atas jam 8. Kayaknya di atas jam 8 itu tuh udah tutup. Ntar gue kabarin ke mereka dulu. Jangan jam 7 ke atas kalau bisa. Paling gue ntar nge-gym sampai gymnya tutup kayaknya. Oke. Sama harus siap-siap buat besok udah pulang. Jadi sebenarnya perjalanan gue kesini sih bukan liburan ya. Jalan-jalan sih jatuhnya sih, bukan liburan. Sama ada urusan, makanya gue kesini. Ya, yaudah. Kita ketemu di hotel, nggak jalan kemana-mana. Tapi vlognya tuh sebenarnya ujungnya sama aja kayak vlog sebelumnya. Nge-gym, intinya nge-gym. Cuma beda tempat aja nge-gymnya, gitu. So, ya. Tunggu, dadah. Hari ini kita lihat. Bentar lupa aku. Kita harus minum pre-workout. Ini kita minum dulu. Biasanya pre-workout setengah jam sebelumnya sih. Habis, yuk. Gue mau ngambil makanan dulu. Habis itu kita nge-gym. Nih ada nih, fitness center lantai 3. Itu udah sampai. Sebelah mana ya? Kolam renangnya tuh guys. Anjay. Pool and gym di sini. Oh, mau lihat dalam ya? Gymnya dalam sini. Sepi guys, bagus guys, mantep. Asik nih sepi. Jangan terlalu capek ya. Gue punya gym sendirian, mantep. Buka, yaudah. Udah. Mantap, sepi cuy. Katanya AC-nya gak nyala, gue bingung. Nah, kita biasa kali ya. Oh, Matrix punya sama nih cu. Ah, tapi gak bisa naro. Yaudah, kita biasa. Thank you.
apa nih? Kita mulai nih, bro. Wah. Sekarang kita masuk ke latihan yang berikutnya. Mulai lagi dari 7.5. Enteng sih 7.5. Cuman baru kasih tuh berasa kena nih, mantap. Kita lanjut begitu lagi, cuma nambah berat badan. Gue mau ambil minum dulu. Kita lihat nih ya, ambil minumnya di mana. Ambil minum dulu. Hebat guys, berasa sih. Cuma enaknya dari sini gue bisa langsung ke atas. Gue bisa langsung ke atas, langsung mandi. WC-nya standar. Iyalah. Standar buat orang kencing doang. Boker. Bukan enggak ada tempat buat mandi. Wah. Ya. Kita lanjut lagi. Gasken. Guys. Gua mau coba nelpon Igoy. Diangkat enggak nih sama dia? Gua mau coba video call dia. Wah, sibuk nih dia kayaknya nih. Oh udah nih, fix gak nge-gym nih dia nih. Kacau. Oke, kita coba teman kita yang satu lagi. Kita coba telepon Epun. Dia gak ngangkat anjing sih gue. Kita coba telepon Epun nih guys. Biasa sih Epun ngangkat ya, biasanya. Kita lihat aja nih.
Wah. Gue ditipu gini, bro. No answer. Mereka nih mulai gak dedikasi nih, gue liat nih ya. Gue jamin nih udah gak dedikasi nih, wah. Tapi menurut gue mereka pasti bakal nge-vlog, bukan nge-vlog. Menurut gue mereka pasti bakal nge-gym sih, karena gak mungkin gak. Mereka berdua, gue justru yang harusnya kemungkinannya kagak ini sama sekali nih. Kagak nge-gym sama sekali dikiranya. Tapi gue nge-gym, bro. Gym bro, no, weight gue ada nih. Kalau kalian mau lihat, ada di bawah kaki gue. Ini nih, satu set lagi. Abis itu kita pindah ke tricep. Main di sini juga nih. Cuma ada satu alat, yaitu ini doang sih. Gak ada lagi sih yang lainnya sih tricepnya. Dadanya sayang banget tuh, lagi rusak tuh, jadi gak bisa tuh. Mau gak mau kita cuma tricep cuma satu. Gak ada alat lagi. Oke, lanjut last set, abis kita tricep. Kita mulai ke tricep. Kita cari lagi dada sih. Dada yang belum ada. Ini harusnya ini dada nih. Ada ini kok. Ini gak bisa diatur. Ini full buat ini doang. Full buat shoulder doang lah ini. Tricepnya kena sih dikit. Tapi ini sama back masalahnya. Lebih anjurannya tuh buat shoulder sebenarnya kalau itu. Ya wes. Sudah berarti gym kita hari ini cuma 41 menit. Enggak selama biasanya. Karena alatnya juga enggak begitu banyak. Oke. Ya udah. Gua mau mandi dulu. Gua mau ke atas. Gua mau makan juga. Karena makanannya udah ada. See you guys. Besok. So, gue balik. Oke, gue ke atas dulu. Dadah semuanya. Sekarang udah jam 5. Gak lama lagi harusnya kita udah turun. Ini udah hari terakhir nih, udah mau flat. Pagi, masih gelap. Aduh. Kemarin gue lupa untuk apa yang ngabarin kalau misalkan udah ini juga sih. Udah, beres. Kita sampai ketemu lagi nanti di bandara. Kita udah sampai airport. Hari ini udah mau flight balik. Rambut gue masih rambut bangun tidur. Ini lagi jalan. Abis gue bener-bener baru abis makan. Tadi cuma nggak gue vlogin aja sih. Cuma ya udah. Nggak ada diubah kan? Udah open. Gate-nya udah open. Open doang. Boarding belum, cuma gate-nya udah open. Jadi kita udah bisa masuk ke bagian dalamnya.
Jadi kalau mau ke WC sekarang. Dalam aja ya? Iya. Kuncinya belum benar ya jam HP gue. Mau ke WC. Akhirnya udah sampai ya. Ambil bagasi pulang. Udah. Ya bakal gue tutup di sini ya guys. Terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi nanti di video berikutnya. Dah.